Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami. Kali ini kita menyajikan simulasi SKD dalam bentuk Excel part 2. Jadi sebelumnya download dulu ya file Excelnya, di bagian deskripsi ada linknya. Jadi pertama ketik nama dulu, nama kalian. Kita seakan-akan mengerjakan seperti sebenarnya. Kedua, perlu diingat durasi waktu 100 menit, jangan lupa. Ini pengerjaannya. Kita untuk part 2 ini Excel-nya ada sedikit perubahannya. Jadi ada keterangan-keterangan lebih jelasnya. Jadi kita langsung aja ke simulasinya. Sudah selesai. Kita lihat di nilai akhir, nilai detailnya ya. Itu untuk seperti part satunya, kalau merah itu berarti tidak terjawab. Dan untuk di kolom nilai itu yang warna merah itu berarti tidak benar ya, atau salah. Di sini sengaja saya tidak beri nilai agar nanti untuk simulasi pengerjaannya akan lebih tahu. Dan itu di kolom di bawah yang benar ada perubahan sedikit, form yang salah, ada penjumlahan
Jadi untuk pengerjaan simulasi di sini kita tahu yang mana yang berapa jumlah yang benarnya dan berapa jumlah yang salahnya dan persentase kebenarannya dari semua jumlah semua bidang. Ya. Jadi tiap-tiap bidang ada persentasenya dan total seluruh bidangnya juga ada persentasenya berapa yang kita capai selama waktu pengerjaan tersebut. Jadi kita bisa menilai diri kita sendiri berapa persentase yang kita capai. Nah, itu yang merah itu berarti kurang tepat untuk TKP-nya. Ya, dan di situ ada total seluruh nilainya dari ketiga bidang tersebut. Nah, ini nilai akhirnya. Nah, akhirnya artinya semuanya di atas nilai passing grade batas. Kalau salah satu dari bidang itu tidak lulus, maka hasil akhirnya itu dianggap tidak lulus atau belum berhasil. Jadi itu ya untuk simulasi kali ini, hampir sama dengan 41 sebelumnya, cuman ini ada sedikit perubahan. Semoga para calon PNS bisa lebih semangat lagi untuk belajarnya dan lebih menguasai untuk pengerjaan tes CPNS atau ASN ya. Dan ini yang kunci jawabannya saya kami sajikan di video, jadi kalian bisa simak di videonya. Ini saya putar perlahan-lahan agar kalian antara di Excel dengan di videonya bisa mencari yang mana sih yang kunci jawaban yang benar. Mungkin itu aja. Simak videonya.
Untuk penjelasan TKP atau tes karakteristik pribadi itu berdasarkan nilai bobotnya ya. Yang paling depan itu paling besar, sampai ke urutan terakhir itu makin mengecil. Jadi kita dapat melihat bobot 5, 4, 3, 2, 1. Jadi diurut berdasarkan nilai yang terbesar sampai yang kekecil. Udah per nomornya. Thank you.
sini video dari kami. Jangan lupa subscribe channel kami, like, comment, dan jangan lupa loncengnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.